السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Usharul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Jemaah sekalian Ikhwani wa akhwatana fillahi barakallahu fikum Alhamdulillah Pertama kita bersyukur kepada Allah Kita memuji Allah Menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak nikmat yang kita dapatkan dan terlalu sedikit kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilun min Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Padahal Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa inna Kalau kalian mensyukuri nikmat, aku akan tambah dan jika kalian mengingkarinya, aku akan apa sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Maka saya mengajak pada semua jamaah yang hadir di Sholat Hafayu Kota Makassar, dan juga kepada semua yang sedang menyaksikan live streaming di YouTube dan Facebook, ya Hafayu mengaji atau Hafayu apa? Hafayu TV sekarang ya, Wah, masya Allah, udah berubah. Hafayu TV ya, dan Abu Qom, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada Anda semuanya ya di dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah di malam hari ini malam yang indah insyaallah walaupun sejak kemarin kita diguyur hujan di Makassar dan sekitarnya dan kita selalu berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah berikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat ya walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang pada hari ini harus sibuk untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam rumahnya ya dan ini tentunya berpengaruh terhadap teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya macet kemudian banjir kemudian jalanan jalan raya seperti lautan masya allah ya jadi Makassar banyak lautnya sekarang ya masya allah ini Ya kita syukurilah kondisi apapun ya. Semoga itu menjadi penyemangat untuk kita sehingga nanti ketika ada ujian yang lebih berat kita mampu untuk menanggulanginya. Semoga Allah juga menjaga saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjibaku dengan air, ya mengeluarkan dari rumah, mengangkat barang, ya mungkin ada sebagian ranjang yang harus berjalan di atas air, ya. Tapi semoga itu menjadi ujian yang indah yang Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang yang lebih bagus. Insyaallah amin. Baik, dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang buku yang ada di depan kita yaitu buku Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf di mana posisi kita dibanding dengan akhlak salafus saleh. Dan kita sampai kepada bab yang ketiga atau bagian ketiga, As-Salafu Wa wakarohiyatuhum li syuhra. Salafus soleh dan kebencian mereka untuk terkenal. Ini berbeda dengan kita ya. Sekarang kita selalu mencari supaya bagaimana kita terkenal. Sebenarnya yang terkenal itu boleh-boleh saja. Selama keterkenalan itu membawa manfaat. Tapi kita lihat sebagian orang ingin terkenal tapi dia nggak peduli Apakah sesuatu yang digunakan untuk terkenal itu bermanfaat atau tidak? Ya, sampai ada orang-orang tua pun harus main TikTok ya, nah, supaya terkenal, supaya viral. Nah, ini nggak ada manfaatnya sama sekali, warga fikum Taib. Jadi, nah, saya nggak tahu ya, di, di Indonesia ini senang yang kayak begitu. Di beberapa akun-akun media sosial, anggaplah seperti YouTube atau Facebook, itu yang rame malah yang seperti itu. Untuk apa? Supaya terkenal supaya apa supaya terkenal tapi padahal salaf kita para pendahulu kita ridwanullahi alaihim ajmain Warahimahumullahu taala mereka sangat benci dengan keterkenalan sampai ada yang sudah memang sudah terkenal karena dia adalah imam besar imam kaum muslimin mereka senang kalau tidak ada orang yang mengenal dia tidak ada orang yang mengenal mengenal dia sampai imam yang sangat dikenal di negeri ini Imam Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, ya yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Ya, pas bertepatan dengan e, meninggalnya Imam Abu Hanifah ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, saya ingin agar ilmu yang saya sampaikan itu dimanfaatkan orang dan orang tidak menisbahkan ilmu itu kepada saya. Subhanallah. Demikian takutnya para ulama kita dahulu itu terkenal Nah, teman-teman sekalian para jamaah kaum muslimin dan muslimah, semoga Allah senantiasa menjaga anda semua, memberikan kebaikan dan semangat untuk selalu menuntut ilmu agama. Tidak diragukan bahwa senang untuk terkenal, suka kalau dia yang paling terdepan, ini bisa menafikan keikhlasan. Bisa menafikan keikhlasan. Karena orang mau terkenal, berarti apa yang dia cari? apa pujian dari manusia ya yang dia cari adalah pujian dari manusia kecuali yang kita sebutkan tadi keterkenalan yang keterkenalan dia membawa manfaat untuk orang banyak itu nggak ada masalah itu tidak ada masalah Nabi Alaihi Wasallam bersabda khairukum angfaukum linnas sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa memberi manfaat untuk orang banyak Nah, kalau dia bisa memberi manfaat untuk orang banyak ya mau tidak mau ya jadi terkenal kan gitu ya. Tapi tujuan tujuan utamanya adalah bagaimana dia bermanfaat untuk orang banyak. Sedangkan terkenalnya dia itu fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan target utamanya terkenal. Dan ingat teman-teman sekalian, terutama yang bergerak di media media sosial, bergerak di media, di media dakwah. Bahwa keterkenalan bukan target utama Maka jangan menghalalkan segala macam cara untuk dakwah ini Dakwah ini sangat bersih, sangat suci Jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan uh, kita Metode-metode kita di dalam berdakwah Yang kemudian mencoreng dakwah lusunnah wal jamaah Dakwah salafus soleh Hati-hati, barakallahu fikum Ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena setiap orang yang mencontoh Anda Dari keburukan maka Anda akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mencontoh tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Maka hendaklah berhati-hati. Boleh kita berdakwah, memoles dakwah ini supaya terkenal, supaya menjadi dakwah yang barokah. Ya, menjadi sebab orang dapat hidayah. Tapi ingat, jangan menghalalkan segala macam cara. Ya, ada beberapa aplikasi yang boleh kita masuk dan ada aplikasi yang berbahaya. Ya, nggak ada manfaatnya kita gunakan sebagai media untuk apa? Untuk dakwah. Dan ini diperhatikan barakallahu fikum. Hendaklah kalian bertanya kepada para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Ketika ingin bertindak. Allah berfirman, Fas'alu ahla in kuntum la alamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Orang-orang yang berilmu sebelum, apa? Ketika kalian tidak mengetahuinya. Maka barakallahu fikum hati-hati. Jangan sudah terjadi baru bertanya. Ustadz gimana ini? Tapi sudah terjadi, sudah terlanjur basah. Ya, kata nenek moyang kita dulu, nasi sudah menjadi bubur. Sudah nggak bisa jadi nasi lagi. Sudah jadi bubur dia. Barakallahu fikum. Kadang kita, Masya Allah, sudah melakukan sesuatu, ada kendala, baru tanya sama Ustadz. Maafin Ustadz, sengaja saya datang mau konsultasi. Sudah terjadi, bro. <laughs> ya, baru Anda tanya, datang ke Ustadz. Ini keliru, nggak benar. Jadi sebelum terjadi, Sebelum terjadi tanya dulu ke Ustadz, Ustadz gimana hukumnya nih? Boleh nggak ini aplikasi kita pakai untuk dakwah gitu? Hati-hati ya, keterkenalan masya Allah bisa menafikan apa tadi? Keikhlasan. Padahal kita diperintahkan untuk ikhlas. Mad dalil apa dalilnya? Kita diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ini insyaallah. Nah, para ulama kita terdahulu masyaallah salafus saleh, mereka mentahdir. Makanya disebutkan judulnya tadi apa? As-salafu wa, wa li syuhrah. Salafus saleh dan kebencian mereka, benci mereka dengan keterkenalan. Jadi ketika para ulama kita dulu terkenal bukan karena tujuan mereka mau terkenal, bukan. Tapi apa tujuan mereka? Dakwah. Karena dakwah itu menyebar, akhirnya terkenal kan gitu. Bukan tujuan utamanya itu, tapi itu ngikut. Itu keutamaan yang ngikut. Tujuan utama mereka adalah dakwah. Kalau antum baca kisahnya Syekh Mukbil misalnya Abu Abdurrahman, bagaimana awal dakwah beliau di Damat di dakwah di, di Yaman. berapa orang yang belajar? Gak sampai 10 orang belajar di bawah pohon. Terus belajar terus sampai kemudian jadi ribuan orang belajar dan hampir dari seluruh negara ada di situ. Belajar mereka kepada Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Subhanallah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum berdakwahlah, berdakwahlah dan itulah tujuan kita dakwah. Jadi para ulama kita mentahdir dari apa? Dari tolabut tasaddur. Selalu mau di depan gitu. Selalu mau di diami, yang lain tidak. Ya, Cuma dia yang boleh, yang lain tidak. Hubbu syuhra. Cinta, senang, mau terkenal. Ditahdir, mentahdir para ulama kita. Sampai seorang ulama, seorang Syekh ya seorang ulama dari Malikiyah, Abu Uthman, Ibnu Haddad, beliau mengatakan, Ma mitlu talabil mahamid wa talabil rif'ah. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi orang dari jalan Allah ya melebihi atau semisal dari selalu minta dipuji dan selalu ingin lebih tinggi dari yang lain. Ini dua perkara yang paling menghalangi seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mau dipuji, kalau tidak dipuji nggak mau dia. Jadi dia senang kalau duduk di majelis di mana di majelis itu dia dipuji-puji, senang. Kalau ada majelis namanya tidak disebut-sebut, dari puji dia nggak suka. Dia cari di mana majelis dia dipuji-puji. Ya, puji alih. Akhirnya dia memuji dirinya sendiri. Ya, kalau tidak ada yang memuji, dia memuji dirinya sendiri. Nah, min Ini ditahdir oleh para ulama kita, Masya Allah. Jadi, apa yang menghalangi orang sampai kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini tadi. Suka dipuji. Kepujian. Apakah pujian itu? Hah? Iya, mau dibilang suka dipuji. Nah, gitu ya. Suka dipuji. Saya enggak tahu bahasa apa, terlalu banyak bahasa yang saya dengar. <laughs> ya, salah satunya itu ya. Nah, itu. Jadi, Masya Allah uh, apa ini buruk sekali bagi seorang penuntut ilmu maka wahai penuntut ilmu ikhwan dan akhwat sekalian ikhlaslah dalam beramal masalah anda nanti terkenal itu itu keutamaan tapi bukan tujuan itu. Makanya kalau misalnya kalian punya media sosial, kemudian follower Instagramnya sedikit, subscriber YouTube-nya sedikit, ya kan? Kemudian pengikut di Facebook-nya sedikit, tapi dakwah kalian di media sosial itu bagus-bagus. Mengajak orang kepada jalan Allah lah, mentahdir dari kesyirikan, mentahdir dari perbuatan bid'ah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Insyaallah bagus. Itu yang harus kalian lakukan. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Jalan terus. Dua, tiga, nggak ada masalah. Kadang ada orang terkenal dakwanya setelah dia meninggal. Ya, ketika dia masih hidup, dakwanya biasa-biasa saja. Setelah dia meninggal, baru dakwahnya itu kelihatan. Anggaplah seperti Imam Syafi'i. Siapa yang menolong dakwahnya Imam Syafi'i? Fikihnya Imam Syafi'i. Siapa yang tolong? Imam Al-Muzani, muridnya. Jadi, Penolongnya, penolong Imam Syafi'i Penolong dari sisi madhabnya beliau Sehingga terkenal di dunia siapa? Hah? Imam Al-Muzani Subhanallah Imam Al-Muzani Al-Syafi'i Ya, jadi kadang orang meninggal itu baru terkenal Masya Allah Dan itu bagus sebenarnya Ketika kita hidup nggak terkenal Ketika meninggal baru terkenal Itu bagi saya luar biasa Kalau kita bisa begitu, Masya Allah Seandainya da'wah ini bisa sembunyi-sembunyi Kita akan sembunyi-sembunyi gitu tapi nggak bisa, dakwahming harus disampaikan. Maka jaga hati kita supaya kita senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak tidak apa gila pujian, ya tidak selalu mencari pujian. Imam Azhhabi rahimahullah ini murid Imam uh, Syaual Islam Ibnu Taimiyah ya Imam Azhhabi. Beliau mengatakan begini. Farubma ajabathu nafsuhu wa Aqabu. Terkadang ada orang yang uh, takjub dengan dirinya sendiri, apa tak bahasanya? Apa ya, takjub dengan diri sendiri? Ujub, ah, itu. takjub dengan diri sendiri. Ujub, dia. Terkadang ada orang seperti itu, atau dia suka jika dia, dia yang kelihatan, yang lain tidak kelihatan. Mungkin, kalau dalam uh, media, namanya background, <dian> dia kelihatan sendirian. Ya, kemudian kata-kata Imam Az-Zahabi kadang-kadang ada orang model seperti ini fayu'aqab dengan sebab itu dia diadab di, di oleh Allah karena dia mau terkenal malah dia diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di masa sekarang ini banyak orang mau terkenal mau viral akhirnya di penjara tapi nggak tahu mungkin dia puas seperti itu ya di penjara sembarang bicara ya macam-macam bicara ini di penjara. Nah di penjara nangis nangis. Waktu di luar penjara ucapannya sembarang. Yang penting dia viral. Pas di penjara merengek-rengek, minta ampun dan seterusnya. Eh, Masya Allah. Nah, itu banyak orang-orang seperti itu. Naudzubillah. Ini orang-orang yang cari perhatian dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai uh, apa? Sebagai standar di dalam di dalam kita mempelajari tentang Islam. Kemudian kata Imam Ad-Dahabi lanjut kata beliau ini panjang kita ambil akhirnya kata beliau wa kam rojulin betapa banyak orang yang berucap mengucapkan kebenaran wa ma'ruf kemudian dia memerintahkan yang ma'ruf fayusallitullahu alaihi man ini luar biasa ini luar biasa kan atau belum tahu artinya belum tahu artinya nah. Jadi di sini kata Imam zahabi betapa banyak orang yang berucap kebenaran dia. Dia berucap kebenaran. Lalu dia memerintahkan kepada yang ma'ruf. Tetapi yang terjadi apa? Sallallahu alaihi man Allah menjadikan orang yang mengganggu dia, memusuhi dia diberikan oleh Allah kekuasaan. Jadi maksudnya gini, orang yang memusuhi dia, mengganggu dia malah Allah berikan dia kemampuan untuk mengganggu kita. Yang dakwah kebaikan kita, tapi kita yang diganggu. Apa sebabnya kata Imam Ad-Dahabi, "Lisu ikos dihi karena buruknya tujuan dakwahnya"? Jadi, jangan selalu berprasangka jelek kepada orang. Kok dakwahku kok nggak diterima? Saya mau baik kok saya dilarang. Kajianku kok dibubarkan, misalnya ini, misalnya saya nggak nyinggung siapa-siapa, ini misalnya. Contoh, ya boleh jadi karena apa? Kata Imam Mahdhabi, saya cuma nukil Imam Mahdhabi ya, kalau protes sama Imam Mahdhabi ini Apa kata beliau, lisu, ikos, dihi, karena jeleknya tujuannya, hati-hati. Walaupun tidak selamanya yang seperti itu, berarti karena itu, tapi banyak. Makanya kata Syekh tadi, wakam, rojunin, betapa banyak orang seperti itu. Ya, yang tidak seperti itu, jangan baper biasa aja, santai. Berarti dia nggak begitu. Tapi banyak yang begitu jelek, tujuan dakwahnya akhirnya apa? Orang yang memusuhi dia, Allah berikan kekuasaan, kemampuan untuk apa ha? mengalahkan dia, mengalahkan kebenaran. Coba mengganggu orang yang melakukan kebenaran, apalagi karena, karena apa lagi? <tuh hati lir> ri'asa karena dia suka untuk selalu di atas ya, riasa. ah ad ya, Selalu dalam masalah agama selalu mau nonjol. Pokoknya dia mi. Kalau saya ketemu orang begitu ambek muami Gitu. <gir music> <gir reco Christ> ya <Yeah>, kan? Masya <tis> <sha> Allah. Ala <tis> kullihal ya ikhwan barakallahu fikum akhwat sekalian. <tis> Ikhlas dalam apa? Dalam apa? Dalam berdakwah. <tis> ada orang suka Alhamdulillah. Tidak ada orang suka innalillahi. Gitu. kan? <Kind? tis> ada juga orang dakwah Masya Allah. Banyak yang suka tapi dakwanya buruk. Dakwanya mengajak kepada kejelekan. Kemudian kata Imam Madzhabi ini saya baca sengaja karena bagi saya ini ucapan masya Allah kata beliau daun ini adalah penyakit tersembunyi penyakit tersembunyi penyakit tapi tersembunyi nggak kelihatan sarin masya Allah ini penyakit ternyata ada juga di dalam diri diri para ahli fikih para ulama apalagi kita kita ini siapa Kata Imam Az-Zahabi penyakit seperti ini suka terkenal, suka menonjolkan diri. Itu kadang muncul di hati hati para ahli fikih, para ulama. Nah kita, kita siapa? Ahli apa kita? Tinggi-tingginya kita ahli bola. Kita ahli apa coba ini? Fuqaha bukan kita, ulama bukan. Maka kemungkinan untuk masuk penyakit ini lebih besar lagi. Penyakit apa tadi? Suka dipuji, selalu mau menonjolkan diri, selalu mau di depan. Jadi sebenarnya di belakang itu enak, di belakang layar itu enak. Kita banyak beramal, banyak melakukan kebaikan, tapi orang nggak tahu. Wah, itu luar biasa. Itu luar, luar biasa. Masya Allah. Ya, nah itu. Kama anna husarin finus nufusil munafiqin minal agnia Sebagaimana juga dia ada pada diri-diri orang munafik dari kalangan orang-orang kaya. Ya, tidak semua ya orang kaya, tapi seperti seperti siapa orang kaya? Abdurrahman bin Auf kan orang kaya, nggak seperti itu dia. Tapi yang dimaksud di sini kalangan orang-orang orang munafik dari kalangan orang-orang kaya kadang juga muncul sifat seperti itu. Wahwa jundi wal mujahidin intaha. Ini adalah penyakit tersembunyi yang berjalan. Di hati-hati para tentara, tentara tugasnya luar biasa membela negara, mem memperjuangkan keamanan, menjaga nyawa orang banyak, luar biasa enggak? Luar biasa. Kalau dia berjuang karena Allah, dia masya Allah, ya berjihad dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Ini kadang berjalan seperti itu, penyakit seperti itu. Kadang juga ada pada hati umarok para pemimpin atau mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap orang berusaha bersungguh-sungguh, sekali lagi bersungguh-sungguh untuk menolak penyakit ini. Penolak penyakit ini. Jadi sekarang kalau misalnya kita dakwah tanya, saya ini saya dakwah untuk apa? Supaya orang paham, berarti bagus. Tapi terkenal, nggak ada masalah. Ya, kita ingin dakwah supaya orang paham. Tapi terkenal, alhamdulillah nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Coba ya, dakwah terkenal perlu nggak? Perlu. Kenapa perlu? Nah kalau dakwah nggak terkenal, yang terkenal misalnya keburukan, ya orang nanti akan terwarnai dengan itu dong. Berarti memang kita harus berjuang untuk terkenal. Tapi tujuan akhir bukan itu. Tujuan akhirnya apa? menyebarkan ilmu memahamkan orang memper, menyebarkan kebaikan itu tujuan kalau misalnya terlanjur terkenal alhamdulillah ada keutamaan walaupun di situ ngeri ya keterkenalan itu ngeri nah ya jadi hendaklah seorang hamba bersungguh-sungguh untuk menghindari penyakit ini ya Baik. kemudian kalau misalnya muncul auham muncul auham itu apa keraguan kegundahan di dalam dirinya. Ini terkenal ini saya tujuanku atau bukan. Kan muncul seperti itu. Ya maka kalau dia benar-benar untuk berdakwah, untuk kebaikan, untuk belajar ilmu agama. Dia melakukannya kemudian dia terkenal maka la yadur. Gak ada masalah. Gak membahayakan dia. Ya, dan orang seperti itu tidak dicelah pada keikhlasannya. Insya Allah dia tetap ikhlas. Jangan nuduh ustaz-ustaz kita yang sudah tingkat nasional, tingkat internasional. Uh, ini mau terkenal enggak? Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ketua keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jelas insya Allah. Nah, ya itu aja yang kita bisa sampaikan untuk dibaca. Kemudian kita langsung ke kisah dari buku yang kita akan uh, baca ya. Taip disebutkan oleh penulis ya Taib An Habib Ibni Abi Sabit dari Habib bin Abi Sabit dari Habib bin Abi Sabit Taib Ya disebutkan kal dia mengatakan Kharaja Ibnu Mas'udin telah keluar Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya, suatu hari dia, dia, apa namanya, uh, dia keluar. Ya, dia, dia keluar. Siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud. Kemudian, ketika dia keluar, ada orang-orang yang mengikuti beliau, mengawal beliau. Kalau kita dikawal senang gak? Nah, senang. Makanya ada sebagian saya tanya beberapa uh, apa calon-calon pemimpin ya. Pemimpin yang dia itu orang kaya, saya tanya, "Pak kok anu ya, tertarik mau jadi pemimpin ya? Men Mencalekkan diri gitu ya. ya. kok tertarik gitu? Padahal Bapak kan kaya." Dibilang, "Enggak. Sebenarnya kalau uang saya enggak cari katanya. Saya senang itu kalau lagi saya jalan di belakang saya ada sirine bunyi." Dia keluarkan uang jutaan, ratusan juta cuma untuk supaya dengar sirine bunyi dari belakang dia dikawal. Ya, ada orang juga seperti itu memang penyakitnya. Nah, suatu hari Ibnu Mas'ud keluar. Kemudian dia diikuti oleh oleh, oleh orang. maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang itu, ya. Dia mengatakan kepada orang itu, "Alaikum hajah." Alaikum hajah. kalian ada keperluan sama saya, ya kan? Kalian ada keperluan sama saya. Kok kalian ngikuti saya, mengawal saya? Kalian ada keperluan? Kalaulah, maka mereka mengatakan tidak, tidak ada. Kami nggak ada keperluan. Ya, wala'kin arodana annam shima'ak. Kami cuma ingin untuk berjalan bersamamu. Kami cuma ingin mengawal kamu. Kami cuma ingin jalan-jalan sama kamu. Jadi enak ya kalau jalan sama orang terkenal itu ya. Nah, ini sahabat Abdul bin Mas'ud terkenal. Ya, yang lain ingin jalan sama-sama gitu. Maka apa kata Abdul bin Mas'ud? Qal arju fa dhillatun wa fitnatun lil -lil matbu. Saya kira apa yang kalian lakukan ini ya, itu merendahkan orang yang mengikuti dan menjadi fitnah Fitnah apa ya? Apa bahasanya fitnah? E, menjadi fitnah atau cobaan gitu ya? Menjadi cobaan bagi orang yang diikuti, menjadi orang yang mengikuti, menjadi rendah karena kita jadi pengikut. Bahasa kita kacung apa ya? Ngikuti ya? <tuh> jadi begitu, tapi menjadi fitnah bagi orang yang diikuti gitu. Jadi saya nggak mau, saya terfitnah. Sebagaimana saya tidak mau kamu dianggap rendah, gitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Adapun kalau misalnya ada seorang guru, ada muridnya yang membawakan buku dan seterusnya, nggak ada masalah ya. Tapi kalau kemudian muncul dari guru tersebut perasaan bahwa seakan-akan dia kan biasa gitu ya. Kalau semua kita, oh pokoknya tinggal jalan lah gitu ya. Mungkin kakinya pun diangkatkan. <laughs> gimana kakinya diangkatkan itu intinya dia tinggal jalan gitu ya semua barangnya ada yang bawakan ya kadang sebagian orang sih seperti itu biasa-biasa saja tapi ada orang yang kemudian yang seperti itu malah membuat dia semakin apa semakin bangga dan ini bahaya itulah fitnah yang dimaksud itu fitnah yang dimaksud siapa yang tidak kenal Abdullah bin Masud seorang sahabat yang mulia ya kan tentunya hatinya masya Allah dia bisa menguasai hatinya tetapi beliau tetap khawatir. Jangan-jangan itu jadi apa? Fitnah. Cuma padahal cuma orang mengawal dia. ya Orang mengawal dia. Bahkan ada sebagian ulama yang kalau dia berjalan itu sengaja cari lorong-lorong. Dia cari lorong-lorong supaya orang nggak lihat dia. Soalnya kalau dilihat dia, orang semua mengejar untuk ingin jalan sama-sama. Jadi dia cari lorong-lorong supaya orang tidak lihat dia. Sampai segitunya para ulama kita terdahulu di dalam menjaga karena mereka tidak senang dengan popularitas, dengan keterkenalan. Maka di mana kita dibanding dengan akhlak para salafus soleh. Taip. Dari kisah ini, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting. Di antara pelajaran yang penting adalah, ya apa pelajaran penting di sini? Siapa yang bisa kasih faedah? Apa pelajaran penting di sini? Hah? Yang pertama, bencinya Para salaf terhadap popularitas, nggak senang dia. Paham maksudnya? Sehingga sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada popularitas mereka tutup. Ini kalau dalam dalam pembahasan fikih namanya satu dari menutup celah, menutup apa? Celah. Jadi kadang terjadi sesuatu itu dari dari yang kecil kemudian jadi besar. Nah penyembahan berhala, penyembahan berhala di Zaman Nabi Nuh alaihissalam itu nggak langsung, tapi melalui celah-celah kecil. Awalnya dari mana? Pembuatan berhala dan tidak disembah. Jadi dulu ada lima orang soleh, ya, lima orang soleh di zaman Nabi Nuh. Di, mereka adalah guru-guru agama, guru-guru kebaikan, mengajar kebaikan kepada manusia. Dan kemudian mereka meninggal di tahun yang sama. Mereka meninggal di tahun yang sama. Kesedihan pun melanda murid-murid mereka kesedihan melanda murid-murid mereka. Akhirnya syaitan pun datang nah, dalam wujud manusia memberikan bisikan-bisikan. Katanya, kalau kamu cinta kepada gurumu, kamu bikinkan patungnya. Sehingga kalau kamu hadir di majelis itu, kamu lihat patung gurumu, kamu akan teringat dengan gurumu, itu akan memberi semangat kamu untuk belajar, belajar, dan belajar. Akhirnya dibuat patung itu. Nggak disembah, nggak disembah. Nah, nanti beberapa generasi berpindah baru diibadi, baru disembah. Setan datang lagi, itu orang tua kamu dulu bikin patung ini untuk disembah, langsung disembah. Gitu. Itu namanya satu dari adip, ditutup celah yang sampai terjadi. Karena terjadinya sesuatu penyembahan misalnya dari hal yang kecil seperti tadi. Ya, seperti tadi. Makanya kita dilarang untuk apa? Menggambar dan e, membuat makhluk bernyawa dilarang di dalam di dalam agama kita. Inna asyad dan nasi ada ban yomal al musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al musawwirun orang-orang yang suka menggambar makhluk makhluk bernyawa. Apakah dalam bentuk e, tiga dimensi atau dua dimensi? Sekarang mungkin ada lima dimensi, ya tujuh dimensi, ya masya Allah. Nah itu semua masuk di dalamnya. Hati-hati. Ala kulihal -hati. apa yang pertama tadi kebencian. Ketidaksenangan para salaf terhadap popularitas. Silakan antum semua. Antun nasuhul akhwat. Silahkan. Senang gak dengan popularitas? Dan yang kita aneh, sebagian akhwat, ya, dia menutup mukanya, dia memakai nikop misalnya, tapi dia pamerkan di media sosial. Harusnya tidak. Untuk apa? Kan dia sudah menutup auratnya. Nikop, sudah pakai nikop, sudah apa bagus jangan dipamerkan di media sosial. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai apa yang dipamerkan tadi menjadi bahan bagi orang-orang untuk melakukan apa maksiat. min ya kan? Dan sekarang media apa cara-cara orang menggambar atau mengedit foto itu pintar-pintar. Makanya akhwat sekalian hati-hati. Hati-hati. Kalian seperti itu mau apa coba? Mau mau popularitas. Kalau tidak untuk apa dipamerkan? Gitu ya. Nah, adapun kalau dakwah dan seterusnya, ya ini memang sebuah keharusan di zaman sekarang, sebuah kemestian sehingga seorang melakukan hal seperti ini untuk menyebarkan dakwah. Dan ingat, ketika muncul ketenaran, keinginan tenar di dalam hati, maka hendaklah bersegera untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang faedah pertama. Faedah yang kedua, saya bisa kasih faedah. Latihan ambil faedah dari sebuah kisah. Tayyip Asan. Dua, para ulama terdahulu ya sangat menjaga keikhlasan mereka. Bagus, itu faedah. Bagus. Menjaga keikhlasan mereka. Dari mana kita melihatnya? Eh, tadi Ibnu Masud ketika dikawal. Senang gak dikawal? Senang tidak? Enggak, bagi kita loh. Kalau dikawal? Wah, senang. Senang. bahkan ada orang membayar orang khusus untuk jadi bodyguard. Saya yang pernah jadi bodyguard di sini, nggak ada ya? Nah. Untuk sekedar jadi bodyguard dibayar dia, kamu jadi bodyguard saya. Dikawal, masya Allah, kanan, kiri, depan, belakang, nggak bisa jalan nanti nih. Bodyguardnya terlalu banyak, ya kan? Senang, tapi Abdullah bin Masud nggak senang. Kenapa nggak senang dia? Dia jaga keikhlasan. Dia jaga apa? Keikhlasan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ayo, siapa yang kasih kafe ada lagi? Nah, yang kedua apa? Asanta. Ah, Pemuliaan umat kepada tokoh agama. Jadi maksudnya yang ngikuti Abdullah bin Mas'ud tadi, apa? Apa maksudnya dia? Memuliakan Abdullah bin Mas'ud itu maksudnya. Cuma Abdullah bin Mas'ud melihat, oh jangan-jangan akan terjadi begini gitu. Makanya dia halangi. Apa tadi namanya? Sadud dari ah. Dia halangi. Sudah terjadi atau belum? Bahwa Abdullah bin Masud terfitnah dengan itu? Atau pengikutnya tadi menjadi rendah di hadapan Abdullah bin Masud atau di hadapan orang? Sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Itulah satu dari aja Jadi yang ketiga tadi apa? Apa yang ketiga? Ya, pemulihan umat kepada orang-orang yang berilmu. Orang-orang dulu kalau dekat dengan orang berilmu, Masya Allah senang sekali mereka. Bangga mereka dekat dengan orang berilmu. Ya, Sampai dulu di zaman sahabat, kalau ada sahabat didatangi oleh Nabi, wah oh luar biasa senangnya. Sampai mereka nggak peduli bahwa mereka tidak punya apa-apa. Yang punya kambing satu dipotong kambingnya, yang punya makanan dikeluarkan makanannya. Jangankan kedatangan Nabi, kedatangan tamunya Nabi. Ada kisah ya, orang kedatangan tamunya Nabi. Pokoknya dimuliakan luar biasa. Itulah pemuliaan orang-orang dulu terhadap orang-orang berilmu. Dan ini yang menyebabkan umat terdahulu menjadi tinggi. Kenapa? Penghargaan mereka kepada ilmu dan ulama. Kepada ilmu dan para ulama. Sampai dulu raja-raja itu -raja nggak berani kalau yang berbicara ulama. Oh mereka mereka nggak ada apa-apanya. Duduk mereka kalau di depan para ulama. Iya kan? Betul-betul wibawa ulama luar biasa. Wibawa Imam Malik misalnya. Luar biasa. Wibawa Imam Syafi'i, wibawa Imam Ahmad di Imam Abu Hanifah luar biasa. Itu raja-raja, nggak -raja. oh, bisa apa-apa mereka, nggak bisa apa-apa. Kalau sudah ulama bicara mereka diam, nggak bisa apa-apa. Luar biasa kan? Karena penghargaan mereka kepada ilmu. Pertanyaan sekarang, apakah bisa di negeri kita seperti itu? Bisa. Dengan syarat para pemuda dan masyarakat bersungguh-sungguh di dalam belajar agama, kemudian memuliakan ilmu. Insya Allah Allah akan datangkan seperti itu. Insya Allah. Ya, luar biasa. Taib, itu yang ketiga ya. Yang keempat, ada lagi yang bisa kasih faedah? Taib. Ya, antum dulu, antum dulu. Supaya tidak menganggap terhina orangnya. Ya, artinya orang-orang eh, terdahulu saling menjaga satu dengan yang lain gitu. Ibnu Mas'ud mengatakan kamu jangan ngikuti saya. Kalau kamu ngikuti saya, nanti kamu akan terhina, nampak hina. Kamu akan jadi pengikut saya, kan hina. gitu. Paham ya? Jadi ini penjagaan orang-orang terdahulu terhadap saudaranya. Dijaga supaya dia tetap mulia. Taip. Yang kelima apa tadi? Tawadunya para ulama salaf. Tawadunya para ulama salaf. Ya kan? Kalau kita orang berilmu ya disebut nama salah sebut saja kita sudah marah kadangnya. Nah, tapi nggak semuanya. Ada orang seperti itu. Salah sebut titel misalnya, oh marah luar biasa. Atau tidak sebut titel, ya titelnya nggak disebut. Nah, kalau dia dokter, MA, kemudian LC, disebut saja LC-nya. Dokternya tidak, kadang marah. Nggak semuanya, ada yang seperti itu. ya Yang tidak seperti itu jangan baper, biasa. ya nah, Yang seperti itu aja, itu masalah ulama-ulama terdahulu apa tadi? Ha? Ulama terdahulu gimana? Ya, tawadu mereka. Mereka punya ilmu tapi tawadu. Tadi ada saya buat status ya. Saya aktif juga di media sosial. Jadi ada status saya buat. Status dari Imam Malik rahimahullah. Di mana Imam Malik pernah ditanya 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Ini orang jauh datang menyeberang lautan untuk datang ketemu Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imamnya Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Jauh-jauh dia datang menyeberang lautan khusus untuk bertanya, membawa pertanyaan dari penduduk di kampungnya. 40 pertanyaan dia bawa di hadapan Imam Malik dia tanyakan. Berapa dijawab Imam Malik? Empat. Dijawab Imam Malik empat. Berarti sisa berapa? 36. Yang 36 Imam Malik mengatakan apa? La adri, la adri, la adri. Aku nggak tahu, aku nggak tahu, aku nggak tahu. 36. Nah orang ini kan nanya. Kenapa anda nggak jawab? Saya mau bilang apa sama penduduk di kampungku nanti? Saya mau bilang apa? Sejenak dia Imam Malik. Lalu kemudian beliau mengatakan. Kalau kamu pulang ke kampungmu, bilang sama penduduk kampungmu bahwa saya Malik bin Anas nggak tahu. Itu tawadunya para ulama. Dan rasa takut mereka kepada Allah. Dan itulah hasil daripada ilmu. Laisal ilmu bikasratil kitab, bikasratil hadith. Walakinnal ilma bikasratil khosyia. Ilmu itu bukan dengan banyaknya buku. Bukan dengan banyaknya hadith. Tapi ilmu itu adalah dengan banyaknya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba orang sekali berimam Malik sampai Imam Syafi'i duduk bersimpu di depan Imam Malik untuk belajar agama. Ya kan? Siapa nggak kenal Imam Syafi'i? Dia belajar kepada Imam Malik. Tapi ketika Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, cuma empat yang dia jawab. Yang sisanya dia mengatakan apa? La adri, la adri. Makanya saya buat di status saya belajar mengatakan saya tidak tahu. Itu perlu dipelajari. Ya, barakallahu fikum. Sudah masuk Isya' masuk. Sisa 4 menit. Itu tadi adhan mana itu? Adhan mana tadi itu? Adhan Singapura atau adhan mana? Hah? Taib. Masih 4 menit ya. Taib. Ayo, siapa lagi? Mungkin yang bisa kasih faedah. Ayo, latihan kita mengambil faedah dari kisah-kisah. Gitu aja. Jadi faedah-faedah yang kita dapatkan insya Allah. Faedah-faedah dari antum semua. Kita kumpul insya Allah. Taib. Faedah keberapa lagi? Keenam. Faedah keenam. Siapa yang bisa kasih faedah? Apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Ayo, habis? Sudah habis? Kenam, nggak ada? Tape, nggak ada ya? Tape. Jadi, faedah yang keenam adalah bahwa keterkenalan, sekali lagi keterkenalan, bukan tujuan dari orang menuntut ilmu. Keterkenalan bukan tujuan orang menuntut ilmu. Ya, jadi dia bukan ukuran, bukan ukuran orang mulia itu karena terkenal. Kalau seandainya orang mulia karena terkenal, maka ulama kita terdahulu berlomba-lomba supaya apa? Supaya terkenal. Tapi enggak, mereka enggak berlomba-lomba, bahkan mereka takut. Berarti keterkenalan bukan apa? Bukan ukuran. Bukan ukuran kebenaran orang terkenal. Nah sekarang kan gitu. Siapa yang benar? Yang terkenal. Siapa yang viral? Dia yang benar. Yang tidak viral? Tidak benar. Kan gitu sekarang ukurannya. Ya kan? Nah kamu ustadz siapa? Kamu nggak viral. Ini nih ustadz kita ustadz viral ini. Sampai dipanggil ustadz viral ya. Ustad ustadz viral ini. Hebat dia. Terkenal. Sekali lagi bukan ukuran kebenaran. Bukan ukuran kebenaran. Dan dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah lain bahwa Banyaknya orang yang ikut bukan ukuran bahwa sesuatu itu benar. Sebagaimana sedikitnya orang yang ikut, sedikitnya followers, sedikitnya subscriber tidak menunjukkan bahwa dia salah. Apa dalilnya? La'in tuti' aktsaroman fil ardi yudillukan sabilillah. Allah berfirman, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Maka semoga dari kisah ini dan beberapa faedah yang bisa kita ambil antum semua, antunna semua akhwat bisa mengambil pelajaran kenapa kita harus belajar agama. Yang kedua, kenapa kita harus berdakwah? Sekali lagi bukan untuk keterkenalan, bukan untuk popularitas. Baik. Kemudian kisah yang kedua ini kita bahas sampai masuk waktu Isya kita bahas pendek aja. Wanil harithi ibn Suaid. Dari Haris bin Suaid. Qala dia mengatakan, qala Abdullah berkata Abdullah. Abdullah sama dengan sebelumnya berarti ya Abdullah bin Mas'ud. Lau ta'lamuna ma'alamu a'lamu min nafsi ya. La ala ra'si at-turab. Atau la khasyitum ala roh si at -turab. Jadi kata Abdullah bin kalau kalian mengetahui apa yang ku ketahui tentang diriku sendiri, nistaya kalian akan menaburkan tanah ke atas kepalaku. Paham maksudnya? Paham enggak maksudnya? Jadi katanya, kalau kamu tahu tentang hakikat diri saya, kamu akan menaburkan tanah di atas kepalaku. Karena pandangan kamu bahwa saya sempurna itu salah. Itu. Kan kalau kita lihat Ustadz, kayaknya Ustadz sempurna gitu kan. Gak ada salahnya gitu. Makanya kadang ada orang membela Ustadz, ya membabi buta. Gak boleh salah. Kalau salah, berarti bukan Ustadz saya gitu ya. Ustadz itu bisa salah. Karena dia manusia. Dia bukan malaikat. Kullu bani Adam Setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan. Jadi kata Abdullah bin Masud, kalau kalian tahu bahwa uh, 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 tentang hakikat diri saya, apa yang aku ketahui kalian juga tahu. Maka kalian akan menaburkan apa tadi? Tanah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa aku tidak sesempurna yang kalian lihat. Ini Abdul bin Masud. Masya Allah. Calon penghuni surga. Abdullah bin Masud. Ya kan? Luar biasa beliau. Bagaimana pujian Rasulullah kepada beliau. Dan beliau masuk dalam deretan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau juga masuk dalam deretan para sahabat yang ahli dalam dalam masalah Al-Qur'an. Alhamdulillah bin Mas'ud. Tapi Masya Allah begitu beliau. Dan kembali kepada faedah yang tadi di sini menunjukkan tawaduknya para para ulama. Makanya senang rasanya kalau misalnya kita dakwah dan nggak ada orang yang terlalu berlebihan di dalam memuji di dalam uh, menyanjung nyanjung dan seterusnya karena kalian nggak tahu apa apa yang ada pada diri kita karena nggak tahu ya kebaikan kita tidak seperti yang kalian lihat yang kalian lihat itu jauh dari da, dari apa yang sebenarnya ada pada pada kita kita ini banyak kekurangan banyak banyak dosa banyak kesalahan banyak banyak, banyak apa kekurangan dan lain sebagainya, ya, Baik, Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Salafus Saleh di dalam, ya, dalam masalah ini salah satunya di dalam uh, apa uh, kebencian mereka terhadap keterkenalan tadi. Nya Insya Allah jadi kita santai dakwah ya, mau terkenal mau enggak itu bukan urusan. Urusan kita adalah apa? Urusan kita adalah dakwah. Urusan kita belajar paham, beramal, dakwah. Belajar paham, beramal, dakwah. Belajar paham, beramal, dakwah. Selesai. Mau terkenal, mau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan itu jadi apa, jadi target. Kemudian, jangan jadi ukuran seperti itu. Pokoknya dakwah aja terus. Kadang kita, kalau misalnya nggak ada yang like, kita males lagi dakwah ya. Nah, kalau banyak yang like, senang lagi dakwah. Oh, enak ini dakwah. Banyak yang like gitu. Masya Allah, pada yang like, keluarganya semua. <laughs> ya kan? Dia nggak tahu bahwa keluarganya semua yang like ya. Allah kulihal jangan itu dikejar. Supaya kita dakwah dengan santai. Supaya kita dakwah dengan tenang. Kita dakwah tidak banyak tuntutan. Yang penting kita dakwah, dakwah, dakwah. Sampai suatu saat Allah memanggil kita. Dan dakwah kita bisa tersebar, dikenal di kalangan orang banyak. Insya Allah. Dan enak itu kalau kita sudah meninggal baru dikenal. Itu luar biasa. Pahala akan terus mengalir. Dan biasanya memang seperti itu. Ya kan? Banyak orang seperti itu. Nanti meninggal baru dakwanya kelihatan, kan biasanya kalau ada orang meninggal orang ini apa sih aninya gitu dicari dicari akhirnya menjadi menjadi viral, dan seperti itulah. Semoga Allah menjaga kita semua, fikum Dan insya Allah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan lagi kisah yang yang tidak kalah menariknya dari kisah para ulama berkaitan dengan masalah ini. Dan yang kita inginkan dari kisah-kisah ini apa? Kita mengambil pelajaran dari mereka, kita melihat siapa mereka, ya kita melihat hakikat yang tersembunyi ya yang mustatir kalau dalam bahasa Arab ya. Yang mustatir yang tidak kelihatan dari mereka. Dan sekali lagi salafus soleh adalah luar biasa. Bagi saya secara pribadi salafus soleh sangat layak untuk diikuti dan semoga ini juga bagi antum semua. Salafus soleh adalah orang yang paling layak untuk diikuti dan kita akan selamat ketika kita mengikuti mengikuti mereka karena mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيكان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه علي الفلاح، هيا علي الفلاح، الله. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله E, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk Bismillah e, Afwan Ustadz mohon nasihatnya kepada seorang yang memiliki trauma Masa lalu hingga tidak memiliki keinginan untuk menikah Dan bagaimana hukum mendatangi psikolog Jazakallahu khairan Wa anta jazakallahu khairan e, e, Semua orang punya masa lalu ada yang masa lalunya bagus dan ada masa lalunya buruk. Tapi kita diperintahkan untuk melupakan masa lalu, meninggalkan masa lalu. Dan jangan diceritakan. Terutama dari masa lalu yang buruk. Ini dilarang, haram di dalam agama kita ceritakan. Atau berbangga dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Misalnya lihat orang melakukan maksiat, minum minuman misalnya satu botol. Oh saya dulu tiga botol gitu. Itu nggak boleh. Ya itu namanya Allah sudah tutup, kita buka lagi gitu. Ya jadi biarlah masa lalu biarlah berlalu, tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Ya. Baik. Paham sudah ya? Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada seorang punya trauma masa lalu, kalau tadi ditanyakan bagaimana hukum mendatangi psikolog, ya sebaiknya dia datangi ustadz. Dia datangi orang-orang punya pemahaman tentang agama. Kalau dia psikolog dan paham tentang kejiwaan tentunya e, cari psikolog yang amanah. Cari psikolog yang amanah dan punya dasar-dasar agama. Karena ini penting sekali. Orang-orang seperti itu per, perlu sentuhan-sentuhan agama. Ya, dan kita lihat di kisah-kisah orang-orang yang bertaubat yang disentuh dengan sentuhan agama hasilnya luar biasa. Orang membunuh 100 nyawa aja bisa taubat Karena sentuhan agama. Karena sentuhan agama. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda minta diizinkan supaya bisa berzina. Pernah dengar kisahnya enggak? Pernah ya? Dia minta izin sama Rasul. Ya Rasul, lo izinkan aku berzina. Nabi sentuh yang sentuhan agama. Bagaimana kalau wanita itu adalah orang tuamu? Bagaimana kalau dia adalah saudarimu? Bagaimana kalau dia... Ya, baru dia sadar. Dan gak mau lagi melakukannya. Coba. Bagaimana sentuhan agama langsung cut. Oleh karena itu Imam Ibn Qayyim punya buku bagus dan ini bagus dibaca apa? ad dawa. Atau al-jawabul kafi. Ya, atau Adda ad-da'wad dawa sama itu judul yang berbeda tapi buku yang sama. ada wad dawa, artinya penyakit dan obatnya. Penyakit hati dan obatnya. Ini buku sudah berapa orang, jutaan mungkin orang sudah disembuhkan oleh buku ini. Dengan izin Allah tentunya. Ini bagus dibahas. Kalau ada pembahasannya ikut ya karena ini luar biasa dan ustadz kita guru kita ustadz Haidir pernah membahas ini ya selesai nggak belum selesai belum selesai bukan nggak selesai belum selesai ya taib ala kuli hal buku itu bagus oleh karena itu saya sarankan kepada yang bertanya ustadz boleh nggak mendatangi psikolog saya katakan datang kepada psikolog yang paham agama karena sentuhan agama nggak ada yang kalahkan agama menyentuh sampai ke dalam sampai ke hati dan yang perlu diperbaiki orang-orang seperti ini adalah apanya? Hatinya yang perlu diperbaiki adalah hatinya. Apa yang bisa, apa yang paling bagus mengobati hati? Al-Quran dan Sunnah. Gak ada yang lain. Itu yang paling bagus mengobati hati. Semoga Allah memberikan taufik dan semua orang punya masa lalu. Saya punya masa lalu dan Anda punya masa lalu. Tapi untuk apa berpikir masa lalu? Tinggalkan masa lalu, kemudian tatap ke depan dengan optimis dan yakin bahwa masa lalu kita tidak akan terulang selama kita meninggalkannya dan kita berpindah ke masa depan ya tatap masa depan taib wallahu a'lam ya dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan trauma masa lalu Karena seperti ini jadi nggak semangat jadi nggak semangat ibadah malas kalau kuliah dia kuliah malas gitu kan kalau belajar dia bela belajar malas kalau kerja kerja malas karena selalu berpikir dengan masa lalu ini namanya gagal move on. Nah, gagal move on. Jadi, bagaimana caranya supaya dia move on? Rajin datang ke majelis ilmu, kemudian diskusi, bertanya, berdialog dengan ustadz-ustadz atau teman-teman yang paham agama. Kalau dia psikolog, gak ada masalah selama dia paham. Paham agama bukan psikolog murni tanpa pemahaman agama, karena sekali lagi sentuhan agama itu sangat punya pengaruh ke dalam jiwa seseorang. Ya, taib. Karena Al-Quran juga apa? Mengobati apa? Ya, lima fis Apa yang ada dalam hati. Baik. Bismillah. Ahsanallahu ilaih. Ustaz. Amin. Bagaimana hukum menabung di bank atau sebuah instansi ya saya nggak sebut nanti masuk dalam undang-undang uh, IT nah. dan semisalnya untuk ditukar dengan dengan emas Menab, eh, bagaimana hukum menabung di bank? Saya nggak tahu, nggak maksud paham ini. Bagaimana hukum menabung di bank atau dan semisalnya untuk ditukar dengan emas? Ala kulihal eh, bank itu ada dua, ada bank yang menjalankan eh, metode secara syari tanpa riba, ya dan perkara-perkara kedoliman dan lain sebagainya. Ada bank yang menjalankan metode konvensional. Ya tentunya sepakat para ulama bahwa riba itu haram. Sepakat kaum muslimin di dalam Al Quran juga disebutkan di situ tentang haramnya riba. al-bai' wa riba. Allah mengharamkan jual, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan mengharamkan riba. Ini sepakat kita nggak perlu bahas ini sudah sepakat semua. Taib. Kalau masalah seorang e, menukar misalnya e, uang dengan emas ya itu maka uang Uang dan emas itu sama dari sisi sisi apa isi sini le sisi uang jadi uang itu masuk dalam e, apa namanya e, seorang misalnya membeli emas gitu ya dengan uang nggak ada masalah selama nilai tukarnya tidak tidak apa namanya e, tidak dilakukan kedoliman dan kemudian dia terima secara apa secara langsung tidak ditunda nggak ada masalah insya Allah taib kalau itu yang yang dimaksud. Allah, alam saya nggak tahu maksud pertanyaannya. Kemudian, selanjutnya, uh, assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz? Apa ini terkait sebagian para akhwat yang mengupload foto, kemudian dibumbui caption dakwah? Apakah ini dibenarkan? Tergantung foto siapa yang di-upload. Kalau misalnya diupload adalah foto uh, pohon, misalnya Ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini maksud adalah foto dia yang diupload kemudian caption, maka ya tinggalkan seperti itu itu fitnah. Itu fitnah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah, cobaan yang paling berat yang aku tinggalkan untuk laki-laki kecuali para wanita. Jadi para wanita, para akhwat Jangan menambah sulitnya laki-laki melupakan kalian dengan kalian mengupload foto. Tambah susah dilupakan. Ya. Seorang laki-laki melihat wanita itu susah dilupakan. Sekarang kemudian kalian menambah lagi dengan seperti itu. Maka sekali lagi ini fitnah. Kalau ada seorang laki-laki terjerumus ke dalam dosa dan maksiat karena perbuatan seorang wanita seperti yang disebutkan tadi, apa istilahnya? Me memantik sebuah fitnah maka wanita itu dapat dosanya dan betapa banyak orang yang kemudian terkena dosa itu maka berpikirlah dari sisi manfaat kalaupun ingin mengupload sebuah caption yang bagus faedah faedah maka berilah latar belakang yang apa namanya yang eh, yang bukan foto kita maksudnya gambar Apakah pohonkah atau gambar misalnya daun dan seterusnya Apalagi sekarang ini masa-masa minimalis ya, semua serba minimalis ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak banyak gambar yang oh, berwarna-warna dan seterusnya. Kita cuma gambar kotak, nulis saja, orang sudah senang. Yang penting isinya. Yang penting isinya, isinya bagus. Kita lihat brand-brand yang besar-besar itu kapasannya sedikit sekali. Karena nggak ada gambarnya apa-apa, cuma Masya Allah. Ya, lihat seperti misalnya brand tertentu, nanti saya... Dia cuma gambar brand tertentu, gambar logo saja sudah langsung terkenal. Dia cuma nulis sedikit, ya, dan orang senang dengan itu. Ala kulihal, ya akhwat sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai itu jadi fitnah apa yang kalian upload dari foto-foto kalian yang kemudian ketika kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, foto itu terus berjalan dan banyak orang kemudian terjerumus ke dalam kesalahan dengan foto-foto tersebut. Ya, karena sekali lagi fitnah wanita luar biasa. Kalau wanita keluar, maka setan menghiasinya, iblis menghiasinya. Paham ya? Sehingga wanita itu jadi indah. Wanita jadi indah. Makanya ada orang misalnya punya istri, istrinya sudah cantik. Dia mau cerai istri yang cantik ini, yang paham agama ini, cuma gara-gara orang lain yang cantiknya nggak nggak bisa mengalahkan istrinya, apalagi dalam masalah agama. Tapi dia rela menceraikan istrinya. Itulah fitnah. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak, banyak seperti itu. Itulah namanya fitnah. Maka akad sekalian jaga diri kalian dan bantulah saudara-saudara kalian dari kalangan ikhwan, dari kalangan laki-laki, untuk bisa menjaga pandangan mereka. Bantu mereka, karena apa yang sudah ada sudah berat bagi mereka, ya, berat bagi mereka, dan mereka harus keluar rumah karena mereka laki-laki. Ya kan, mereka harus keluar rumah karena mereka laki-laki, mereka bukan perempuan. Dengan itu, mereka sudah berat, menjaga pandangan, dan lain sebagainya. Maka, bantu mereka dengan apa? kalian istiqomah untuk menjaga diri kalian. Allah berfirman, wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah berhias. Bukan berarti wanita nggak boleh keluar. Silahkan keluar kalau memang ada hajat dibutuhkan. Tapi benteng wanita sebenarnya adalah di rumah. Artinya wanita sebenarnya adalah apa? Dia tertutup dan tidak membongkar Kecantikannya di apa istilahnya di ah, dipamerkan di hadapan orang banyak kecantikan kalian untuk suami kalian sepakat? Sepakat. Semoga Allah memberikan taufik. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Bismillah. Nah, bagaimana hukum bermuamalah menjadi pelaku dropshipper? Contoh, bermodalkan gambar produk yang di yang diambil di toko online lalu menaikkan harga dari harga yang sebenarnya e, Kalau modelnya seperti itu maka ini masuk dalam menjual barang yang bukan barangnya Dan ini dilarang di dalam agama Gak boleh menjual barang yang bukan barangnya Kecuali ada kesepakatan antara antum dengan produsen Kalau produsennya atau pemilik barang itu mengatakan e, Antum boleh menjual mengambil foto-foto saya kemudian menjual sesuai dengan harga antum maka kita disebut muakalah. Ini namanya eh, muakalah, artinya dia mewakilkan kepada kita untuk dipromosikan. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau tanpa izin dia tidak tahu, kemudian kita promosikan, pas ada orang beli misalnya, terus ngambil barangnya di mana? Dia yang punya barang kan? Ternyata yang punya barang sudah tutup. Nah, berarti kita mem-PHP orang lagi kan? Berarti kita menjual barang yang belum tentu ada gitu. Dan ini nggak boleh dalam agama. Jadi semua bentuk goror, semua bentuk tipu-tipuan, itu nggak boleh dalam agama kita. Ya? Mangosana falesamina. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Berarti kan kita menipu. Tipuannya bentuk gimana? Tipuannya bentuk bahwa seakan-akan kita punya barang. Padahal barangnya orang. Menipu nggak namanya itu? Menipu, karena bukan barang kita. Nipu nggak boleh. Makanya misalnya ada orang uh, yang punya rambut yang putih, itu nggak boleh disemir dengan semir hitam. Kenapa? menipu yang boleh dengan semir yang lainnya. Jelas ya, ini menunjukkan bahwa agama kita tidak ada tipu-tipu. Ya, tidak ada boleh menipu dalam agama kita nggak boleh. Man gosana minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami kata Nabi. Ala kulihal, kalau anda benar-benar ingin bisnis, telepon orang yang punya barang itu boleh nggak saya promosikan? Boleh nggak saya mewakili anda untuk mempromosikan ini? Kalau berhasil saya dapatnya berapa? Silahkan nggak ada masalah. Jelas insya Allah. Berarti kita tidak punya barang, tapi kita mewakili dia. Mewakalah namanya, itu boleh. Wallahu alam, al. Tapi iya, yeah. gini, Ustadz, kan ada produk dari toko dari luar, misalnya mm -hmm. dari Alibaba. Mm -hmm. Kan dia dia jual per, dia jual bebas, mm -hmm. maksudnya gambarnya, gambarnya saya ambil. Lalu, kalau misalnya udah banyak, apa, udah banyak yang order, baru saya beli. Kalau barangnya nggak ada barangnya ada tercantum di situ stoknya Ustaz. Stoknya dia iya, tercantum. Iya. Eh terus antum jual barangnya siapa itu? Eh Kari, atas izin dia. Iya, gak, bu, belum izin sih tapi nah, iya. kalau dia enggak anggaplah dia punya barang. Antum janji sama orang, oke okay, nanti barangnya saya kirim ya, sabar ya Mas ya, sabar Mbak ya. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini misalnya. <laughs> ya kan? Ternyata kita nelpon ke orang yang punya dia betul ada barangnya, tapi kalau dia nggak kasih ke kita. Nah berarti kita menjual barangnya, bukan barang kita. Dan kita sudah membohongi orang. Padahal orang yang punya barang tadi, maaf mas, ini barangnya mau dikirim ke orang lain. Sudah duluan dia pesan misalnya. Berarti kan kita nggak dapat barang. Nah seperti itu. Intinya, tidak boleh menjual barang yang bukan barang kita. Nggak boleh. Paham sudah? Nah, nanti kalau misalnya diperbolehkan nanti ada rumah orang, saya jual itu. Rumahnya orang, itu nggak boleh ya. Jadi intinya... Jualah barang yang barang kita, atau dengan metode tadi yang saya katakan, misalnya antum lihat ada perusahaan A, telepon dia, bisa nggak saya promosikan barangnya? Bisa nggak begini? nggak apa-apa. Atau datangi pabriknya, dan itu sistem penjualan seperti itu awalnya kan begitu dulu. Jadi orang dulu ada ada sebuah perusahaan, dia nggak punya barang, dia datangi pabrik, dia minta katalog, dia lihat gini-gini-gini, boleh nggak saya jual barangnya? Boleh, dipromosikan lagi di websitenya, datangi lagi pabrik. Dia minta katalog. Akhirnya tuh website lengkap. Saya nggak sebut juga ya. Itu lengkap websitenya barang-barang yang sejenis itu lengkap semuanya dari banyak pabrik. Tapi pabrik memang sudah memberikan muakalah perwakilan untuk dia promosikan. Nggak ada masalah karena dia diberikan apa wewenang untuk mempromosikan gitu. Sehingga dia ada hubungan dengan pabrik ada nggak barangnya. Dia tahu karena ada hubungan dengan dengan pabrik dan dia bisa pastikan barangnya ada atau nggak. Tapi kalau sistemnya antum pakai tadi antum nggak bisa pastikan. Anggaplah di situ tertulis ada barangnya sisa 25. Tapi itu nggak tahu. Mungkin yang 25 itu untuk sekedar pajangan, nggak dijual. Atau mungkin yang 25 tadi sudah ada yang pesan dan lain sebagainya. Antum nggak bisa pastikan. Tapi yang model tadi, Antum langsung datangi, Antum bisa pastikan bahwa barangnya masih ada atau tidak. Wallahu a'lam Nah, sinilah. Jadi dalam jual beli, pertama, nggak boleh ada goror. Tahu goror? Ketidakjelasan. Nggak boleh. Membeli kucing dalam karung. Kalau nggak boleh jual beli kucing ya, itu istilah saja. Artinya membeli sesuatu dalam karung yang kita nggak tahu. Ya kan? Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, ada kedoliman di dalamnya. Itu juga tidak boleh, kedoliman. Kemudian yang ketiga, ada rimba di dalamnya. Itu juga tidak boleh. Jadi Islam menutup segala bentuk jual beli yang bisa menimbulkan konflik. Bisa menimbulkan apa? Menimbulkan konflik nah itu bisa menimbulkan konflik yang untuk melakukan tadi bisa menimbulkan konflik akhirnya kita dituduh pembohong lah kita dituduh ini tuduh ini karena kita sudah janji ternyata barangnya tidak ada karena kita nggak bisa pastikan sebab kita tidak connect dengan pemilik barang tadi wallahu a'lam so, masih ada yang lain silakan iya yeah. Assalamualaikum, uh, mengenai kisah Imam Malik tadi, bagaimana keadaannya jika kita ditanya oleh seorang teman, yang mana dia betul-betul membutuhkan jawabannya uh, kita akan memberikannya, dikhawatirkan dia akan memintanya di orang lain maksudnya dia lebih mempercayai kita sebagai temannya daripada mungkin Ustadz di luar sana oh dia lebih percaya kepada kita daripada daripada orang lain, orang lain jadi Seperti maksudnya Ustadz. Antum mau jawab kita mau jawab tapi uh, maksudnya kita bukan orang yang berilmu tapi kita tahu jawabannya. Ya berarti dia berilmu pada pada masalah itu dia berilmu nggak ada masalah. Nabi mengatakan apa? Baligu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Satu ayat sedikit atau banyak? Sedikit. Berarti dia punya ilmu sedikit. Tapi Nabi katakan sampaikan, sampaikan. Berarti boleh menyampaikan. Bukan berarti orang yang harus menyampaikan sesuatu itu harus jadi ustadz dulu. Harus banyak dulu dikuasai semuanya enggak. Apa yang kita kuasai dalam masalah itu ya udah kita sampaikan. Antum belajar tajwid. Ada orang nanya, ini makhruj roknya di gimana? Gimana caranya menyebut rok? Antum tahu, sampaikan. Karena itu antum tahu. Jangan disembunyikan. Ya, mau tahu banget atau? <laughs> Jangan. Sampaikan. Kenapa? Kenapa disampaikan? Kita tahu. Misalnya ada orang nanya, eh, sholat wajib itu berapa waktu itu? Misalnya kan, berapa waktu? Lima waktu kan kita tahu. Kita diam atau kita sampaikan? Kenapa disampaikan? Pertama dia butuh, yang kedua kita tahu. Nah, yang tidak boleh adalah dalam bahasa kita disebut dengan bahasa yang sangat keren sekali, kita sebut dengan piti kanak-kanai. Itu nggak boleh. Apa artinya sembarang berbicara? Nggak boleh. Menyampaikan sesuatu yang dia nggak tahu, itu nggak boleh. Nah, kalau kita tidak tahu, kita mengatakan apa? La adri, saya nggak tahu. Wallahu alam. Itu lebih aman kalimat wallahu alam menunjukkan setengah ilmu. Jadi kalau kita mengatakan wallahu alam berarti kita punya ilmu. Ilmu apa yang kita punya? Ilmu takut, ilmu khasyah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir makanya tadi saya katakan. Jangan ada di dalam diri kita keinginan untuk terkenal. Untuk populer. Kenapa? Itu tadi kita terbebani. Sehingga ketika ada pertanyaan kita gak bisa jawab tetap kita jawab. Jadi lebih baik kita mengatakan saya tidak tahu aman sudah selesai. Ya, walaupun nanti kadang jawaban-jawaban kita kadang salah keliru itu biasalah. Namanya orang keliru ya, seperti Imam Syafi'i pernah keliru di pendapat qaulul qadim kemudian diganti dengan qaulul. Jadi itu biasa seperti itu. Yang penting kita yakin bahwa yang kita sampaikan kita tahu. Adapun nanti salah ya sudah kita rujuk. Oh, saya salah dulu. Saya rujuk dan saya minta ampun, taubat kepada Allah. Selesai. Paham ya? Jadi jangan diam ketika ada orang bertanya. Paham ya? Selama kita selama kita tahu. Jelas insyaallah. Taib. Kalimat tadi baliguan wal ayah menunjukkan bahwa orang itu cuma punya satu ayat untuk disampaikan. Berarti dia ilmunya sedikit. Wallahu a'lam Masih ada yang terakhir? Gak ada? Ada ya, insya Allah. Insya Allah nak kita cukupkan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada semua. Tetap semangat belajar. Apa yang saya sampaikan ini, ini sekedar pemberi semangat. Intinya adalah antum punya pelajaran khusus, pelajaran bahasa Arab, pelajaran mengaji, pelajaran menulis, pelajaran akidah, pelajaran fikih, tentang solat, tentang zakat, tentang puasa, tentang wudhu, dan lain sebagainya. Ya, jangan mencukupkan diri, jangan motivasi, jadi kasih motivasi terus, terus pelaksananya kapan, jalannya kapan, ini kan cuma motivasi nih, kasih semangat. Tapi semangat itu menjadi sebuah power untuk melakukan sesuatu. Jadi antum harus melakukan sesuatu. Ini powernya saja ini. Apa sesuatu yang antum bisa lakukan? Belajarlah dari dasar. Belajarlah dari awal. Sampai kalian menjadi orang. ya Menjadi orang yang benar-benar memahami agama. Pemahaman kita terhadap agama menunjukkan cintanya Allah kepada kepada kita. Menunjukkan inginnya Allah melihat kita mendapatkan kebaikan. Apa cirinya? orang itu semangat belajar agama. Jadi gini, kita bertanya pada diri kita, Allah senang tidak sama kita, cinta nggak sama kita? Allah menginginkan kebaikan tidak sama kita? Maka jawabannya adalah bagaimana perhatian kita terhadap ilmu agama. Semakin besar perhatian kita kepada ilmu agama, maka semakin menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau ada ciri-ciri dalam diri kita, sudah tidak semangat belajar agama, tidak peduli belajar agama, belajar agama cuma sampingan saja, maka hati-hati. Hati-hati. Akan hilang kebaikan atau Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Jelas? Jadi kalau ingin mendapat kebaikan lebih banyak lagi, semangatnya ditambah lagi. Semakin berkurang semangat, semakin berkurang juga kebaikan. Jadi, kebaikan dengan semangat sebanding lurus. Kebaikan dari Allah sebanding lurus dengan semangat kita menuntut ilmu agama, sebanding lurus ya saya nggak bisa menilai, masing-masing punya penilaian, maka nilailah diri kalian sendiri-sendiri. Apakah Allah menginginkan kebaikan untuk Anda atau tidak? Ya, tergantung bagaimana semangat Anda untuk belajar tentang Islam dan sunnah. Mungkin seperti itu, wallahu alam Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari kejahilan saya, ketidaktahuan saya, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته